Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, ya, yang kebetulan begitu saya sampai di spot ini, teman-teman, hujan pun turun ya, tapi tidak terlalu lebat, teman-teman. Saya mengajak teman-teman untuk menyaksikan ya, bagaimana keadaan bubu yang telah saya pasang 2 hari yang lalu, teman-teman ya. Jadi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 November tahun 2023 ya. Jadi sebelum kita mengangkat bubu yang pertama, teman-teman, yang ada di hadapan kita ini ya, seperti biasanya harapan saya agar teman-teman senantiasa memberi dukungan kepada channel ini dengan menekan tombol like, comment, share, dan bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman senantiasa mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video ya. Dan dengan dukungan teman-teman, semoga channel ini semakin hari semakin berkembang ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bongkar ini bubu yang pertama yang ada di hadapan kita. Di sini teman-teman, kira-kira setengah tahun yang lalu saya pernah memasang di sini ya. Mudah-mudahan saja masih ada ikannya teman-teman. Bismillah. Tiga ekor ya, yang masih remaja ini teman-teman. Alhamdulillah ya, umpan pada botak semua ya. Oke teman-teman, kita lanjut bubu berikutnya. Halo teman-teman, kita sekarang menuju ke bubu yang kedua ya. Oke, langsung kita bongkar. Bismillah. Masya Allah teman-teman, sepertinya ada pergerakan dari dalam bubu kita. Masya Allah. Di sini sebelumnya sudah saya pasang ya, baru beberapa hari yang lalu. Nggak menyangka nih, coba kita angkat. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah, ternyata babon, ada monsternya teman-teman. Monster lembat ternyata, di dalam sampah dia bersembunyi teman-teman. Masya Allah, benar-benar tidak disangka teman-teman. Padahal beberapa hari lalu saya pasang di sini juga teman-teman, pas di tempat barusan saya pasang ya. Cuman yang dapat cuma sedang-sedang ya. Ternyata masih ada babonnya ternyata. Alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah. Mantap sekali teman-teman. Dia bersembunyi dalam sampah nih ya, untuk menghindari patroli dari hewan predator teman-teman. Masya Allah, memang benar-benar mantap teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut bubu berikutnya. Halo teman-teman,
Kita sekarang menuju ke bubu yang ketiga. Bagaimana kira-kira teman-teman? Tapi sepertinya teman-teman ada sobekan brondolan ya di samping bubu. Langsung kita angkat. Bismillah. Ya Allah. Langsung ikannya mengamuk teman-teman. Ya. Masya Allah. Mengamuk dia teman-teman. Itu sobekannya. Bekas sobekan brondolan. Alhamdulillah. Empat ekor. Airnya sudah menipis sekali ya. Hujan tidak turun. Kemarin hujan lebat, tapi di lahan perkebunan ini tidak sampai hujannya teman-teman. Kayak hujan lokal ya. Di pemukiman warga yang hujan lebat kemarin. Sewaktu saya pulang. Mudah-mudahan saja air pariknya kembali terisi teman-teman ya. Hujan lebat nanti ya, mudah-mudahan saja. Agar ikan lembatnya bisa kita peroleh ya. Lepas. Dari mana ini keluar dia? Oh, mungkin muat lubang ini ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Halo teman-teman, kita sekarang menuju ke bubu yang keempat. Bagaimana keadaannya, langsung kita bongkar ya. Bismillah. Tenang-tenang saja teman-teman. Ada ikannya. Monster satu teman-teman. Alhamdulillah. Yang kecil satu ya. Tak menyangka dia ternyata di bawah teman-teman. Karena airnya menipis, dia tidak mau di atas ya. Di bawah dia menunggu. Bersembunyi dia teman-teman. Mungkin kalau di atas nanti akan dilihat oleh hewan predator mungkin ya. Maklum, hewan predator sering patroli ya di parit-parit seperti ini. Jadi ikan lembatnya di bawah, dia bersembunyi di dalam sampah-sampah ternyata teman-teman. Makanya berdiam diri tadi ya. Alhamdulillah, lumayan besar nih. Mantap sekali teman-teman. Mantap. Dia mau manjat teman-teman. Oke, kita lanjut bubu berikutnya. Halo teman-teman, kita sekarang telah sampai ke bubu yang ke-5 ini ya. Gimana kira-kira? Ada apa enggak ikannya teman-teman? Tapi kayaknya penutup bubu kita ini kok posisinya seperti ini ya? Apakah ada yang ganggu kayaknya teman-teman? Ini ada serpihan brondolan nih ya. Di hadapan kita. Teman-teman bisa lihat ya. Saya zoom ini. Nah itu teman-teman. Yang kuning itu serpihan brondolan sawit ya. Mungkin ikan lele yang masuk makan umpan dari dalam ya.
Sekarang coba kita angkat, bismillah. Oh iya, kayaknya ada pergerakannya. Ya Allah, sudah terlihat teman-teman, badannya terlihat dari sini. Cuman dia berdiam diri saja. Masya Allah, ini parut ini memang belum pernah ini saya pasang bubu nih teman-teman. Sewaktu saya survei dulu ya, parut ini kering teman-teman. Kebetulan saya surveinya di musim kemarau ya, kering. Ini alhamdulillah masih ada airnya karena hujan ya. Itu teman-teman serpihan brondolan ya. Coba kita angkat, bismillah. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata cuma satu ekor saja teman-teman, tapi lumayan lah ya, satu ekor, ukurannya lumayan lah ini, alhamdulillah. Oke teman-teman, nanti akan kita geser lagi nanti sebelah sana ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bubu berikutnya. Halo teman-teman, kita sekarang telah sampai ke bubu yang keenam ya. Gimana kira-kira? Langsung kita angkat, bismillah. Airnya sudah mulai surut teman-teman ya. Ini aja waktu saya memasang, saya singkirkan nih, saya gali nih sampah-sampahnya. Langsung kita angkat, bismillah. Alhamdulillah, ternyata dia di bawah teman-teman. Dua ekor ya, di bawah dia. Masya Allah, masih ukuran sedang teman-teman. Halo teman-teman, kita sekarang telah sampai ke bubu yang ketujuh ya. Nah, ini teman-teman, airnya sudah kering itu teman-teman. Padahal sewaktu saya memasang 2 hari yang lalu, air masih ada itu ya. Begitu cepatnya dia kering. Mungkin karena datarannya rendah teman-teman ya. Tinggi ya. Sehingga airnya cepat sekali kering. Ini gimana ini, ada enggak ini ikannya? Alhamdulillah ada. Masya Allah, ada ternyata 2 ekor. Alhamdulillah, ternyata dia di bawah teman-teman. Masya Allah, lumayan lah ya. Lumayan. Dia senang bersembunyi dalam sampah itu teman-teman ya, supaya aman dari predator ya. Oke, kita lanjut bubu yang terakhir ya nanti ya. Halo teman-teman, kita sekarang telah sampai ke bubu yang terakhir. Bagaimana kira-kira teman-teman? Kaget ya, kayaknya umpan tidak terlihat ini. Masuk, kita bongkar, bismillah. Ada yang mati satu, terlihat itu ya badannya. Angkrang teman-teman, banyak sekali angkrangnya. Coba lihat, yang angkrang ini sangat agresif nih teman-teman ya. Jadi kalau ketemu serangga seperti ini hati-hati. Langsung kita angkat, bismillah. Cuma satu dapatnya teman-teman, tapi ikannya mati teman-teman ya.
Oh, sampai putus. Saya rasa ini mungkin dimakan hewan predator dari luar nih. Hancur badannya. Kemungkinan ini ular nih mungkin, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga teman-teman dapat terhibur ya dengan proses pengangkatan Bobo pada hari ini. Kita lumayan lah ya hasil kita, teman-teman. Semoga berkah ya hasil kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman tetap dukung channel ini dengan menekan like, comment, share. Dan bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman senantiasa mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video ya. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.